Jumpa kembali bersama aku, Gary Rahman. Oh ya, ada kabar gembira nih buat kalian pecinta musik pop dan rock, terutama buat kalian para fans dari grup band asal London, yaitu ya, Coldplay. Kabarnya mereka akan mengadakan sebuah konser di Jakarta yang akan diadakan tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno. Untuk penjualan tiket dibagi menjadi dua, dua periode ya, yakni tanggal 17, 18 Mei dan 19 Mei 2023. Nah berikut adalah prediksi harga tiket di luar pajak pemerintah yang umumnya sebesar 15% serta biaya administrasi 4%. Kategori pertama adalah 800.000 sampai 1.100.000. Kategori kedua 1 juta sampai 1 juta Kategori ketiga 1 juta 300 sampai 1 juta 700. ,000. Kategori keempat 1 juta uh, 900 sampai 2 juta 100 ribu. Nah buat kamu-kamu pecinta grup band yang satu ini, jangan lewatkan kesempatan buat kalian nonton konser mereka. Kabarnya ini adalah konser perdana mereka dalam sejarah konser musik di Indonesia. Nah, tapi ingat loh ya, saran saya jangan memaksakan diri. Jika memang di budget kalian gak cukup, pikirkan lagi mana hal yang lebih penting dari sekedar menonton konser Coldplay ini. Ingat kita harus bijak ya. Ngomong-ngomong uh, soal grup band ini, yang satu ini aku mau kasih tahu sedikit tentang profil mereka. Coldplay adalah grup musik rock yang dibentuk di London, Britania Raya pada tahun 1996. Grup musik ini terdiri dari Chris Martin sebagai vokalis utama, Jenny Buckland sebagai gitaris utama, Guy Berryman sebagai bassist, dan Will Champion sebagai drummer. Genre musik yang dimainkan mereka adalah alternatif rock, pop rock, post-beat pop dan pop. Coldplay menghasilkan banyak karya dalam menciptakan sebuah lagu dan banyak lagu-lagu mereka menjadi hit dan populer di masanya bahkan sampai sekarang. Dari tahun 1999 sampai tahun 2015, Coldplay telah menghasilkan 9 album show studio, 37 single, 17 album mini, 6 album langsung dan album kompilasi. Nah, demikianlah Uh, Profil singkat dari grup band Koplay semoga bermanfaat.